warzuqani wasi'an wasi'an amin ya rabbal alamin amin. Salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh dulu. Ya, sekarang hari Senin. Sekarang hari apa ya? Hari Jumat ya, seperti biasa mengingatkan yang kukunya belum dipotong ya, panjang-panjang potong ya. Kemudian yang apa ya namanya? Ya, sudah pendek, Kak. Oh, udah pendek ya, bagus. Nanti yang bisa sholat Jumatnya di masjid ya. Ya, kalau sholat Jumat di masjid ya. Kalau sholat Jumat di masjid, maka mandi dulu ya. Terus diusahakan pakai wangi-wangian ya. Pakai wangi-wangi. Supaya apa? Memang sunahnya seperti itu. Ya, kalau dalam kenapa? Kalau wangi emang mau ke pesta, Pak, wangi-wangian. Kalau wangi apa tadi apa? Ya pakai parfum lah, jangan wangi banget. Iya, wangi-wangian tuh ya bisa pakai parfum, bisa pakai apa ya? Ya ada yang bukan parfum kan, ada yang cuman kayak cuman digosok doang, ada jadi wangi, ada tuh kayak gituan. Ya. Jadi intinya ya udah pakai parfum deh, kalau bisa pakai parfumnya yang tidak ada alkoholnya. Jadi ya biar sholatnya juga tidak ada alkoholnya di bajunya gitu. Ya, Pak, parfum kan rata-rata ada alkoholnya ya. Apa nih, Zal? Pak, kalau parfumnya pakai odol, Pak? Ya nggak bisa. Odol kan buat di gigi, bukan buat di baju ya. Itu. Ya, jadi usahakan kalau yang sholatnya di masjid pakai wangi-wangian. Karena memang sunahnya seperti itu. Sunahnya adalah pakai wangi-wangian ya. Pakai parfum atau pakai minyak wangi ya, mandi yang pasti ya, terus pakai pakaian yang rapi ya, yang ya bajunya baju yang rapi lah, kayak baju koko ya, celana panjangnya yang rapi, jangan yang bolong-bolong ya. Ya kenapa? Itu kok saya tutup kamera aja ya Pak, soalnya kalau buka kamera ntar saya keluar. Oh ya. Kok gitu, bisa gitu? Mungkin internetnya apa? Gitu. Coba nyalain kamera dulu. Keluar gak? Dulu. Coba dites dulu, nyalain kamera dulu. Putra, Lafiza, Sisi, Alma. Dinyalain videonya. Nah, Najwa, coba Najwa dinyalain dulu. Kameranya coba, mati gak? Halo, dicoba dulu ya Najwa ya. Jadi dicoba dulu kamera dinyalain. Kalau misalkan gak keluar ya udah tetap dinyalain. Nanti kalau keluar ya udah dimatiin nanti. Ya nanti masuk lagi habis keluar gitu. Habis itu nanti dimatiin. Kalau misalkan kamera dinyalain tapi apa tuh namanya mati ya. Oke, jadi coba dulu ya. Mana Najwa? Oke. Berarti kameranya. Salam. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi yang sholat Jumatnya yang di masjid ya, yang muslim jangan lupa mandi dulu, habis itu pakai wangi-wangian ya, kemudian perbanyak sholawat ya. Tapi ketika pas lagi khatibnya berbicara
lagi hotnya udah naik mimbar, jangan apa namanya tidak, salam, tidak ngobrol, tidak berbicara, ya, bahkan tidak baca buku, nggak boleh baca buku lagi dengerin khotbah, nggak boleh, ya. Okay. Terus yang kedua, dari sekarang udah latihan buat persiapan pekan depan, ya. Pekan depan kita kan ulangan harian, ya, PH 1, ya, praktek. Nah, hari ini kita simulasi penilaian harian, ya. Simulasi nanti ulangan harian kayak gimana, teman-teman akan tahu. Oke. Okay. Kemudian, yang foto belum ngirimin, masih ditunggu, ya. Kalau foto nggak ngirimin, Pak Hadid nggak akan izinkan kalian. Foto apaan, Pak? Foto Kemal belum di ACC ya, Pak Hadid, ya. Ganti fotonya, ya. Yang ya, Kemal. Saya nggak mau pakai itu, Pak, kerudung, Pak. Ya udah cari yang lain, yang nggak ada kakaknya. Ya. Ya udah deh, ada. Ya. Ya. Soalnya nggak mau Pak Hadid yang nge-sell, tapi ada kakaknya nggak pakai jilbab, nggak mau, ya. Nah. Boleh. Ayah, berarti saya foto bertiga deh. Atau ini, Pak, yang foto keluarga tadi ditambahin sama foto berdua sama kakak. Berdua sama kakak. Tapi kakaknya pakai kerudung. Pokoknya satu foto aja, enggak usah dua foto. Dah. Jangan dua-duaan, satu aja, ya. Yang belum, ya, yang belum masih ditunggu. Kalau enggak nanti enggak boleh ikut ulangan. Karena enggak ada foto, enggak ada bahan buat ulangannya gimana? Ya kan? Bahan ulangannya dari foto kalian. Masa misalkan nih Kemal nih pakai fotonya Najwa, masa ya kan nggak mungkin keluarga Najwa masa yang di apa namanya yang ditanya, kan nggak mungkin. Emang Kemal tahu keluarga Najwa? Nggak tahu kan, gitu ya. Ulangan apa, Pak? Hah? Pak Mika, ulangan apa, Pak? Ulangan apa ya, baru tahu. Pak, kirim foto aja kan, Pak? Kirim foto aja. Kita cuma bertahan ulangan aja. Nah, gitu nanti. Ya, Pak. Pekan depan kita diharapkan teman-teman harus datang tepat waktu, ya. 5 menit sebelum waktu, sebelum 7.30. Jadi 7.25 atau 7.20 udah siap Zoom, ya. Karena kita mau ulangan. Jadi butuh waktu banyak, lumayan banyak waktunya. Ulangannya praktek kan, Pak? Iya, ulangannya praktek. Berbicara gampang kok. Ya nanti ada simulasi, ya. Habis ini simulasi. Oke. Okay. Ya, tadi mau ngomong lupa. Ya, jangan lupa doakan ayah bundanya, ya, setiap hari, ya, setiap setelah sholat, ya, didoakan. Terus bentar lagi bulan Ramadan, ya, 82 hari lagi kurang lebih. Maka teman-teman harus latihan dan harus bahagia, teman-teman. Ya. Kenapa kalau harus bahagia? Karena ada hadisnya di mana kalau kita berbahagia datangnya bulan Ramadan, maka jasad kita akan dijauhkan dari api neraka. Cuma bahagia doang. Iya, jasad akan dijauhkan. Tapi bukan berarti, udah aku bahagia aja. Yeay, Ramadan datang. Disambut benar-benar. Tapi abis itu, setelah bulan Ramadan berbuat dosa. Tidak. Ya, tetap aja nanti kalau kamu berbuat dosa, ya tetap akan di ini juga, ya. Ya. Jadi, diharamkan jasad kita dari api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya, ya tetap kita gak boleh berbuat dosa. Ya. Kita tetap nggak berbuat dosa, ya, artinya bisa jadi dosa-dosa yang kemarin, dosa-dosa yang sebelum bulan Ramadan, ya, itu diampuni sama Allah, gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadinya makanya kenapa jasadnya diharamkan dari api neraka, ya itu. Ya, bisa jadi karena itu, dosa-dosanya diampuni sama Allah, ya, dimaafkan sama Allah, ya. Jadi kalau udah dimaafkan, kapan-kapan ya udah. Ituan, Pak, apa sih namanya? Kayak nonton gitu, Pak. Nonton apa? Intinya nonton gitu. Tidak ada waktu nonton. Sama Pak Soba aja kalau mau nonton. Minta, Pak. Nonton, Pak. Gitu. Ya.
Kalau sama Pak Harit waktunya nggak banyak ya. Kalau sama Pak Soba kan bisa pas live skill. Nah, teman-teman pas live skill tuh bisa digunakan buat nonton misalkan ya. Kalau buat sama Pak Harit apa waktunya sempit sekali gitu ya. Gitu. Kalau mau nonton nanti aja. Kalau misalkan setelah bulan April. Bulan April sama Pak Soba palingan. Bulan April kan udah mulai cut off. Ya kalau menguap bagaimana harusnya adabnya ditutup mulutnya ya. Saya belum bikin kopi. Kalau kecil masa-masa kalian baiknya kopi. Jangan kopi dulu teman-teman ya. Saya karena umur 5 tahun udah kopi, Pak. Ya bahaya sebetulnya kopi. Susu ya, Pak. Kopi buat iya, Mak. Susu aja dulu, susu. Bukan saya gitu. Kopi cappuccino gitu. Yang ada susu. Aja. Tetap aja cappuccino, kopi hitam, kopi apapun, ABC, tetap itu buat umur-umur kalian itu menurut Pak Hadid itu tidak bagus ya. Buat umur-umur kalian. Jadi kopi itu. Kopi baik. Kan gak bagus. Buat itu. Buat anak kecil gitu. Kalau diminum banyak-banyak. Emang satu doang. Tetap aja. Satu doang palingan tetap aja. Rutin lagi. Kayak. Rasanya pahit tau. Enggak. Ya. Nanti aja. Hari Senin abis itu pas udah lanjut bulan baru minum lagi. Kalau saran dari Pak Hadid ya baiknya nanti aja kalian ngopi ya. Udah mulai ngopi nanti ketika mulai SMP atau kalau SMA aja. Kalau masih umur-umur kalian baiknya jangan ya. Oke, okay. Itu saran dari Pak Hadid, silakan mau diterima atau tidak ya. Karena nanti ada efeknya ke depannya. Efeknya itu gak cuma gak besok, gak hari ini, enggak. Tapi efeknya adalah 10 tahun ke depan. Ya, gitu. Karena kopi itu ada yang mengandung kafein, ada yang enggak, ya. Tapi tetap aja kan bahaya buat tubuh, ya. Gitu. Boleh nanti kalau kalian udah besar mungkin ngopi, tapi jangan keseringan juga kopi itu. Ya, kopi kalau kebanyakan juga enggak boleh, ya. Gitu. Kalau umur-umur kalian, saran dari Pak Hadid, baiknya jangan ngopi dulu, ya. Teh sama susu aja dulu ya. Teh aja juga sebetulnya nggak bagus teh itu ya. Teh itu juga kalau kebanyakan nggak bagus ya, tapi nggak apa-apa kalau buat umum kalian nggak apa-apa bener teh ya. Aceh itu hanya saran aja. Oke, okay, Pak. Jangan ngambek ya. ngambek ya. Kalian apa ngopi? Kopi kan tujuannya adalah untuk ya orang itu bisa buat begadang ya, bisa buat begadang tidur. Buat tidur. Saya malam-malam. Palingan kalau lagi kan itu, lagi misalnya kayak lagi zoom atau lagi ngapain, yang penting ya minum kopi kalau ngop terus. Oh ya. Apa bisa kenapa? Aku cuma nyobain doang kalau minum kopi. Ya, nyobain boleh deh, nyobain dikit. Dikit ya enggak apa-apa. Tapi baiknya saya kan bukan kopi panas. Males kalau kopi panas. Ya tetap aja. Mau kopi panas. Mau kopi panas. Mau kopi gak panas. Ya. Mau kopi hitam. Lebih suka dingin. Mau kopi susu. Tetap saya aja. Kopi susu. Ya. Pak Hadid aja nih. Ya. Sekarang lagi gak boleh ngopi. Kenapa? Karena. Gula darah bukan, tinggi. Bukan. Karena ada satu penyakit yang. Kalau ngopi nanti akan jadi kambuh. Nah, kalau Pak Hadid ngopi nih nanti dia jadi kambuh. Nah, kalau kambuh akhirnya okay. Pak Hadid ya cuma bisanya ya cuma bisa duduk di kasur aja, jadi nanti nggak bisa jalan takutnya gitu. Oke. Okay. Nah, okay. Jadi ada penyakit di mana? Yeah. Kalau misalkan Pak Hadid ngopi, ya nanti bisa kambuh gitu. Okay. Gitu. Tapi Pak Hadid ini nggak boleh ngopi ya. Tapi mungkin kalau Pak Hadid ngopi sekali-sekali nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa sekali-sekali gitu ya. Sekali aja. Misalkan sebulan sama sekali. Sama saya juga. Sama. Nah kan kalau Kemal kan tubuhnya masih tubuh umur-umur anak kecil. Masih umur-umur kelas 4 ya. Gitu. Kalau Kemal nanti udah SMP, udah SMA. Nah itu nggak apa-apa deh.
kopi gitu. Tapi kopinya minum juga boba. Kalau boba Pak Hadid nggak tahu deh efeknya apa. Paling cuma kalau Pak Hadid cuma nyalain aja kalau minum boba hati-hati karena ada peristiwa orang minum boba itu keselak. Akhirnya nggak bisa nafas. Iya emang. Ada ya. Juga itu Pak, kan orang lagi minum boba. Pas tiba-tiba kan kok rasa orang bobanya gak enak pas di rumah, pas dituang ternyata itu apa namanya malah ikan. Kayak telur ikan gitu. Gitu. Jadi ya kalau menurut tadi sih boba enggak apa-apa. Telur ikan enak kok. Tapi cara minumnya aja yang cara minumnya aja yang harus hati-hati ya, cara makan bobanya aja harus hati-hati. Karena ada beberapa peristiwa bukan gak telur ikan terus pas dituangnya netas gitu ya Kemal. Oke. Ya, jadi hati-hati aja cara minumnya ya, kemudian juga ya paling boba bisa bikin pilek aja sih gitu ya. Jadi ngobrol lagi, oke kita mulai belajar ya, siap-siap ya, kita mulai belajar. Kita berdoa udah ya, yang baru datang udah berdoa belum ya, yang baru datang boleh berdoa dulu ya, Mufti Kifan berdoa dulu dalam hati ya. Oke, dinyalakan ya, saya cuman ya, mungkin ya salah satu instruksi atau saran dari Pak Priyadi selaku kamat ya, kamat FG adalah siswa diwajibkan untuk menyalakan videonya ya. Jadi bukan Pak Hadid aja yang mewajibkan, ternyata Pak Priyadi ya selaku kamat juga bilang Pak Hadid tolong ya teman-teman kelas 4, kelas 3, kelas 1 sampai 6 ya, intinya semua wajib dinyalakan videonya. Nanti akan Pak Hadid kasih tahu ke Papri. Papri ini Pak, ada yang nggak nyala ini Pak. Gitu. Nanti akan Pak Hadid kasih tahu ke Papri ya. Kan di recording ya, di recording. Ya nanti di recording. Nanti akan dikasih tahu juga ke orang tuanya Pak. Bun, nih ada si ini nggak pernah nyalain. Terus dia kalau misalkan kayak kemarin di kelas berapa ya? Ada yang sambil main game, itu tuh. Makanya bisa jadi nanti kita Pak Hadid curiga, jangan-jangan dia lagi main game nih, matiin videonya, ya. Atau jangan-jangan dia lagi sambil tiduran nih, kan gitu. Kan nggak mau kan dicurigain kayak gitu kan. Nah, jadi jangan sampai menimbulkan suudon, ya prasangka buruk. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi harus ada orangnya gimana. Kemudian duduknya juga bagus, jangan sambil tiduran. Kalau sendelan boleh deh, kalau sama Pak Hadid sendelan di tembok, sendelan di bangku boleh. Tapi kalau tiduran tidak ya. Teman-teman kita sama-sama ya, Pak Hadid juga sendelan kok tuh, sendelan di bangku ya. Kalau teman-teman mau sendelan di tembok boleh ya. Silahkan. Kalau mau minum nanti izin aja minum, enggak apa-apa. Ya, Pak Hadid minum izin atau ya nanti tinggal raise hand aja, raise hand nanti Pak dipanggil. Kenapa? Mau izin minum. Ya. Itu ya. Jadi teman-teman hari percaya. Nizal langsung raise hand. Kenapa Nizal? Nizal mau minum. Minum. Ya, silakan. Ada yang mau minum lagi? Ada. Oke. Oke, Naifa silakan. Ya, Naifa silakan. Nazwa juga silakan mau minum silakan. Ya. Silakan Dita ya. Pak, saya ngambil minum dulu ya. Itu ya. Jadi yang kameranya belum dinyalain, tolong dinyalakan ya. Paling nggak perlu nyebut namanya karena ya nanti jadi catatan aja nanti. Temuan orang tua murid nanti dia tahu nih. Bun, si ini nggak pernah nyalain videonya nih Bun. Nanti ketawa sama orang tuanya ya. Nanti diem aja ya. Terus juga masih ingat ya aturan main dari Pak Hadid ya. Kalau yang galang dinyalain videonya, teman-teman bisa kena pengulangan nilai ulangan. Bisa dikurangin 1 sampai 5 poin ya. Jadi kalau tuh yang ngerasa kok nilai aku ulangannya kayaknya besar deh, kok tiba-tiba kecil. Nah, berarti itu bisa jadi ada yang dikurangin tuh. Karena dia nggak pernah nyalain kamera, ya itu bisa jadi kayak gitu tuh. Nah, Pak Hadid juga udah ada yang ngulangin yang jarang masuk. Nah kayak gitu itu Pak Hadid kurangin tuh nilainya 1-5 poin. Ya lumayan kalau aslinya harus nilainya 88,
Kok jadi 83 ya? Gitu kan, dikurang 5 poin. Lumayan ya, 88 kok jadi 83. Lumayan gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, masih ada yang masih dimatikan. Itu Najwa. Oke, okay, Najwa diizinkan karena tadi mati. Oke, okay, tapi pekan depan, mudah-mudahan Najwa udah dinyalain ya kameranya ya. Jadi nggak ada yang dimatiin, oke? Okay? Oh, informasi selanjutnya, teman-teman. Kelas 4 ya, kelas 4 itu pekan depan kan ulangan ya, praktek ulangan ya. Kemudian pekan selanjutnya lagi kita sudah masuk ke kosakata kerja dan benda tentang di rumah ya. Di bab selanjutnya, itu bab ke berapa ya? Bab kelima ya kalau nggak salah. Ya, jadi bab kelima coba di bab keenam ya. Bab selanjutnya bab keenam ya. Lima apa enam? Ya, antara lima atau enam ya. Dilihat aja. Kalau sekarang judulnya adalah Afrodul Uswati. Saya ngambil buku dulu. Ya. Kalau sekarang kan judulnya Afrodul Uswati kan ya. Gitu. Oke. Bab lima, Pak. Bab lima. Ya, bab lima kan. Ya. Iya, Pak. Nah, teman-teman. Tadi percaya teman-teman bisa belajar dengan adab yang baik. Ya, karena memang sudah dialahkan oleh Pak Pri supaya apa? Supaya teman-teman walaupun di rumah ya tetap adabnya menjadi baik gitu teman-teman. Kita dulu dokumen. Kenapa ya? Kok kita harus punya adab yang baik? Bukunya hilang. Karena kalau adab baik itu teman-teman akan dilihat sama orang deh. Ya. Orang kalau lupa bukunya, Pak. Ya. Orang kalau misalkan mau kerja nih, pasti yang dilihat adalah adabnya dulu yang pertama. Gitu. Jadi kalau adabnya nggak baik, ya dia langsung nggak diterima. Gitu. Pasti adabnya dulu, gitu ya. Iya ketemu. Ya ketemu. Ya. Ya. Oke. Kemudian Pak Adit mau ngasih tahu juga nih. Udah tahu belum cara mendownload PPT. Tahu Pak. Tahu. Ada yang enggak tahu? Maksudnya okay. Apa sih? Maksudnya apa? PPT itu PowerPoint yang PowerPoint. Buat share okay, screen itu loh. Pak Harit contohkan dulu. Pak Harit kasih contoh dulu ya. Oke. Okay. Harit share screen dulu. Caranya pertama, kita buka dulu Google Classroom. Udah ya. Google Classroom. Udah kelihatan? Saya adanya di HP, Pak. Ya, judulnya kelas 4 genap, udah. Kemudian lihat di tugas kelas. Lihat di tugas kelas. Udah ya, di tugas kelas. Belum ada, Pak, gambarnya, Pak. Belum ada, Pak. Ada gambarnya. As warm as the sun, as you... Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, sekarang lihat di Google di tugas kelas, ya. Nah, ya. Teman-teman Google tugas kelas. Aduh, loading nih, loadingnya lama nih. Internetnya lagi. Saya boleh login itu dulu gak apa-apa namanya. Classroom di laptop. Boleh, silakan. Kita buka Google. Dan Classroom. Kok lama ya? Ada apa ini? Ya, cepet banget. Ya internetnya lagi lama. Ini your internet connection is unstable, nggak stabil. Membuat postingan. Saya juga sering kayak gitu, Pak. Sudah ada. Saya juga. Nah, cek 1, 2, 3. Udah kebuka kok, Pak. Di saya. Kamu dipahami dulu. Jangan gitu kamu. Ayo, kenapa internetnya ya? Sih. Oke, ke tugas kelas. Sekarang. Ya saya udah. Aduh. Kok mati Pak? Saya screennya. Iya.
Di mana ya? Ah? Udah ada belum? Terhadap asas yang sekeran sekuran. Screen to wear. Sharing screen. Oh, enggak mau ya? Enggak mau ya? Tuh. Nangis. Di sana sinyalnya lemot ya, Pak? Enggak kok, biasanya enggak. Ini tahu tumben nih sekarang. Hari ini. Konten channel YouTube. Konten channel YouTube-nya harusnya dihapus biar enggak ngelek gitu. Atau buat nanti? Iya, buat nanti. Mana ini kalau nggak jalan-jalan gini? Iya, iki. Saya wifi-nya lemot, kayak suka tiba-tiba mati, tapi wifi-nya setengah kecil banget, tapi masih cepet nih, Pak. Aneh. Aneh kali. Sangat benar-benar aneh. Minum olate. Masih loading. Nggak mau diubah. Coba di action dulu, Pak. Itunya apa tuh tab-nya? Relock Pak, relock. Relock classroom. Ayo, bisa. Ayo, bisa. Ayo. Yeay. Bisa. Iya kan? Bisa. Bisa. Ayo. Kalau lagi, misalnya saya lagi zoom bareng ya Pak, sama teman. Nah, saya yang ada malah main. Bukannya dengerin teman malah main, kan soalnya lagi pada cerita. Saya mah ikut-ikut aja, pada ketemuan doang di zoom sama teman kakak. Tapi aku malah main. Main apa? ROBLOX, my favorite game, The Dwarf. Dah sampai. Kenapa emang? Kan banyak gamenya. Aku buang ini dulu ya, minuman olate. Gak apa-apa sih, kan? Bagus. Lebih baik daripada. Yang buruk. Aku lebih Roblox. Aku lebih suka Roblox karena gamenya ada banyak. Seruan Roblox daripada game nomor 1 di Play Store. Yaudah deh, ini aja. Bener banget. Aku nggak main Roblox. Kita langsung ke PPT-nya aja. Iya, apa langsung? Ini dapat. Ini bisa. Belum. Belum kelihatan, Pak. Udah, Pak. Sama sekali ya. Ya, ini baru dengan Arabic. Kan klik Arabic ya. Hadir nge-like. Iya.
enggak ada yang udah enggak. Enggak bisa. Don't judge a book by this cover. Sabar ya, Pak. Udah langsung belajar deh, dari nanti. Ini nanti di akhir ya. Ya, bismillah. Ingat ada setiap hari kita ada. Iya. Belum, Pak. Udah, Pak. Udah. Enggak bisa share screen, Mas. Google Classroom enggak bisa dibuka. Kiri itu Sodi. Ada tugas, Pak. Lama banget. Ini baru bisa. Ushima datang sih. Makasih Ushima. Emang pawangnya. Oke, teman-teman. Apa jadi ini sih? Berarti ada orang yang datang, berarti itu adalah orang ajaib. Jangan nih ya. Nih, kan ada ini nih, PPT nih. Kelihatan enggak PPT Pak Hadid? Apa? Apa isinya? Anggota keluarga. Oh, salah berarti. Ulang lagi. Share screen. Udah di next ya? Nah, sekarang Google Classroom. Udah? Google Classroom nih? Belum, Pak. Google Classroom, oke. Ini kan ada buka dengan Google Slide ya. Nah, kalau kita buka kadang itu kalau kita pakai ini cuma ke bawah doang, itu jadinya kadang suka ada tulisan yang nggak kebaca atau bahasanya tulisannya ada yang apa ya tuh yang namanya? Ada yang acak-acakan lah. Nah, makanya teman-teman. Nah, tuh kayak gini nih, tuh. Kita harus bikin PPT, Pak. Tuh kayak gini, tuh. Nah, kayak gini kan jadi kayak acak-acakan diri kan? Nah, makanya gimana caranya biar kalian dapetin tuh kayak gini itu acak-acakan kan? Nah, gimana kalian bisa buat belajar PPT Pak Hadid? Nah, caranya adalah klik titik tiga ini. Titik tiga ya, kalau lewat laptop ya. Titik tiga kalau lewat HP pasti kurang tahu deh. Ya. Udah, terus HP. Diklik. Udah diklik. Buka ya. Di jendela. Kalau di HP biasanya ada deh, kalau nggak salah ada di HP. Tanda download. Oke, nah, habis itu kamu klik buka di jendela baru. Udah? Maksudnya open in the Windows. Kalau sudah. Ini lagi lancar nih, alhamdulillah. Kalau sudah. Ada tulisan edit and collaborate in real time with PowerPoint files in a Google Slide. Apa dibilang lancar jadi lama sih? Nggak ngerti. Udah deh, saya cek juga. Udah ada nih. Nah, ya kok beda? Ya. Beda apanya, Pak? Nah, habis itu kamu klik aja. Biasanya di sini ada tanda panah ke bawah. Panah putih ke bawah. Panah ke bawah, iya. Udah ada, Pak. Kalau ada itu bisa langsung download. Kalau nggak ada, berarti titik tiga lagi. Terus tulis. Ya, juga ada kayak gitu, Pak. Terus tulis di. Terus ada ini nih, panah ke bawah nih. Kalau ada tulisan di download. Pak. Nah, di gitu. Download. Nah, baru teman-teman baru bisa download. Ini di download, Pak. Iya, teman-teman download terus belajar. Jadi teman-teman jangan hanya mengandalkan buku aja. Ya, dikendirianin mengandalkan buku aja, tapi belajar dari PPT juga. Gitu. Ya. Yang mana nih, Pak? Bahasa Arab kelas 4, afordul, atau yang tugas bahasa Arab penilaian? Ya, pokoknya download aja semuanya. Nanti itu isinya sama aja kok. Ada sih yang ditambah, yang paling update tuh yang pertemuan hari ini. Yang paling update pertemuan hari ini. Ngelek. Di HP, ya. Di lab. Ya. Falas, kenapa Falas? Harus buat, Pak. Mau temen saya ke warung, Pak. Ke warung? Iya. Hah? Ngapain ke warung? Ada sama mau jajan, Pak. Oh gitu. Jangan lama-lama ya. Berapa lama?
Saya lihat dari PPT yang biasa aja, Pak. Aduh, aduh. Oke, silakan. Oke, udah ya. Paham ya, sampai sini ya untuk tentang cara mendownload. Jadi teman-teman harus download. Setiap habis pertemuan di-download PPT-nya, PowerPoint-nya. Supaya apa? Supaya buat belajar. Ya, jadi belajar hanya di buku aja. Oke. Nah, sekarang kita baru belajar. Dari tadi nggak belajar ya? Tadi ngobrol-ngobrol. Iya, dari cuma ngobrol. Nah, sekarang nih kita belajar, oke? Kita sekarang simulasi bagaimana buat ulangan praktik pekan depan. Ya, teman-teman, pekan depan ulangannya nanti Pak Hadid akan share screen foto keluarga kalian berdasarkan absen. Berarti nomor absen 1 siapa, nomor absen 2 siapa, gitu. Kalau tidak ada orangnya, maka Pak Hadid akan panggil sebanyak 3 kali. Kalau tidak dijawab, maka Pak Hadid skip. Pak Hadid lanjutkan ke teman. Iya. Sabar, Pak. Ah, sabar, Pak. Apaan? Ya, gitu. Nah, nanti teman-teman akan... ini nggak usah dibahas lagi ya. Ini teman-teman udah harus tahu ya. Ingat-ingat. Ya, kalau akun itu saudara laki-laki, kalau Ahi saudara laki-laki saya, jadi punya saya gitu. Ya, maksudnya saudara laki saya gitu. Ukhti saudara perempuan saya, jadi ibaratnya saudara saya yang perempuan gitu. Ukhtun saudara perempuan. Ya, kalau abun itu ayah, umun itu ibu. Tapi kalau jadi ayah saya, ibu saya jadinya abi dan umi gitu ya. Kalau kakek apa bahasa Arabnya kakek? Jadun. Kalau nenek? Jadatun. Kalau kakek dan nenek saya? Jadi wajan dati, pakai wa ya, dan wa itu artinya dan ya, wa itu artinya dan, jadi jadi wajan dati. Ada tutup. Eh, lanjut. Paman sama bibi. Amun sama amatun. Kalau paman saya dan bibi saya? Ami wa amati. Teman-teman, PL dari Pak Hadid. Ini punya PL ya kepada teman-teman ya. Paman itu atau bibi itu bisa yang kakak, bisa lebih tua, bisa lebih muda dari orang tua kalian ya, misalkan bapak kalian punya kakak, nah maka bisa disebut paman juga, atau bapak kalian punya adik ya, itu bisa biasanya apa ya, bisa disebut paman juga. Tapi kalau dari segi keluarga ya teman-teman, paman sama bibi itu nanti ada lagi dari keluarganya ibu, jadi amun sama amatun itu sebentar ya Pak, saya mau mau BHK. Ya. Amun sama amatun itu paman dan bibi dari keluarganya laki-laki, dari pihak bapak. Ya. Kalau dari pihak ibu nanti ada bahasa Arabnya lagi. Bahasa Arabnya adalah holun sama holatun. Itu nanti itu kita tidak pelajari dulu ya. Tapi kita belajar tentang amun sama amatun dulu. Ya. Gitu. Jadi ini paman sama bibinya dari keluarganya bapak. Dari keluarganya ayah. Paham sampai sini? Jadi ayah punya adik atau punya kakak. Nah, misalkan kakaknya laki-laki atau adiknya laki-laki, maka disebutnya amun. Paman. Gitu. Tapi kalau kakak atau adiknya perempuan, maka disebutnya amatun, bibi, tante, ya. Tapi dari silsilah keluarganya ayah. Kalau silsilah dari keluarganya ibu, nanti ada lagi.
ya. Kalau Sio Sio ada keluarga ibu ada lagi, ada bahasa Arabnya lagi, paman sama bibinya ada lagi bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya Khalun sama Khalatun. Ya, itu kita nggak pelajarin. Khalun. Itu tidak kita pelajari. Ya, tapi cuma buat informasi aja, sekedar informasi aja. Ya, jadi teman-teman, paman sama bibi yang teman-teman harus tahu adalah Amun sama Amatun. Ya. Kalau Ami artinya paman saya, bibi amati. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini ismul isyaroy kemarin ada abi, ya. Kemudian ini ada dhamir mutasil. Dhamir mutasil itu apa, teman-teman? Kata ganti. Kata ganti sambung. Yang nyambung sama satu kata. Gabung. Kalau dhamir munfasil? Yang terpisah. Ganti yang terpisah. Misah. Contoh Ana. Ana ilmizun. Saya seorang siswa. Anta mudarrisun. Kamu seorang guru. Ya, berarti anta, anti, huwa, hiya, ana, hum, hu. Itu nanti ada 16, ada 16. Ada 14, ya. Dhamir munfasil itu ada 14, ya. Nah, itu terpisah, tidak nyambung. Nggak ada tulisan ana, ana, mudarrisun. Nyambung, ana, nyambung sama mudarrisun. Tidak, ya, nggak nyambung, jadi beda. Tapi kalau mudarrisi, berarti guru saya artinya mudarrisi, ami, amati, abi, ukhti, akhi, itu namanya menggunakan dhamir mutasil. Paham ya? Menggunakan dhamir mutasil. Oke, Nawafi paham, Nawafi? Oke, Nawafi mana nih orangnya enggak ada, hanya backgroundnya aja. Oke ya. Alma juga nih, ya Rifki Farah juga, ya. Oke, Dinara mana nih videonya? Mufti juga videonya nyalain, ya. Oke, lanjut. Kita langsung ke simulasinya aja. Teman-teman, ini kita latihan. Nah. Jadi teman-teman, nanti Pak Harit akan kasih satu foto. Foto kalian yang sudah di-upload di Google Classroom. Ya. Contoh, ini adalah foto Pak Hadid, keluarga Pak Hadid misalkan ya. Ya. Ini contoh keluarga Pak Hadid. Oke. Nanti teman-teman ya, dari banyak foto ini teman-teman harus menceritakan 3 anggota keluarganya aja. Misalkan ini ada banyak, ada berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang kan ya. Termasuk Pak Hadid ya. Nah, nanti foto kamu gak usah diceritain ya. Ana gitu gak usah. Ya gak usah diceritain. Foto orang lain aja ya. Jadi 3 orang. Minimal 3 orang yang diceritain. Ya. Contoh Pak Hadid. Dengan apa? Dengan narasinya yang ada di Google Classroom nih. Narasinya yang ada di Google Classroom. Pak Hadid kasih lihat ya. Pak Hadid kasih lihat yang ada di Google Classroom. Tapi belum Pak Hadid. Apa bahasanya ya? Belum Pak Hadid share ya. Ini ada di Google Classroom ya, kalau enggak mau ini kamu. Ya, ini Pak Hadid keluarin dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak, kelihatan. Nih, tulisannya kisi-kisi penilaian harian ke-1 bahasa Arab. Kelihatan belum? Iya, kalian kan. Ya. Nih teman-teman, dibaca Google Classroom-nya ya. Ada yang belum masuk Google Classroom? Ah, kayaknya masih ada 3 orang belum masuk Google Classroom. Harus segera masuk Google Classroom ya. Karena kalau nggak masuk Google Classroom, teman-teman nggak akan dapat informasi nih. Teman-teman. Maksudnya kayak gimana, Pak? Hah? Ada yang belum masuk Google Classroom 3 orang nih. Ya, Pak Adit nggak tahu siapa. Belum Pak Adit cek. Ya. Nih teman-teman harus. Hai. Teman-teman menceritakan seperti ini, dengarkan baik-baik ya. Nih lihat yang ada tulisan contoh paling bawah. Ya, setelah nomor 6. Nomor 6, Ananda menceritakan minimal
tiga anggota keluarganya terserah dari Ananda, terserah dari kamu aja bebas. Dengan pola kalimat gitu ya. Assalamualaikum ya sahibi, kaifa haluk. Awalnya harus kayak gitu. Jadi awalnya harus kayak gitu. Nah, itu yang mana, Pak? Buat ulangan. Itu artinya apa, Pak? Artinya assalamualaikum. Ya, teman-temanku, bagaimana kabarnya? Gitu, ya. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya. Itu di mana, Pak, tugasnya, Pak? Di guru kasum. Nggak ada. Emang belum, nanti jam 10 baru, nanti jam 10 baru baru diposting. Okay. Ini Pak Harit udah jadwalin, ya. Udah kepadit apa, tapi baru dijadwalin aja. Ya. Jadi belum muncul, ya. Kemudian teman-teman bilang, Waidu'an ubayikum usoti. Nah, kalau yang ini nih, assalamualaikum ya sohibi, kaifa haluk. Waidu'an ubayikum usoti. Nah, itu boleh baca. Lihat, apa? Boleh lihat teks, boleh. Tapi kalau yang ini nggak boleh lihat teksnya. Hada abi ismu nggak boleh lihat teks. Ya. Pak, yang Waidu'an ubayikum usoti artinya apa, Pak? Waidu'an ubayikum usoti, saya ingin menceritakan kepada kalian tentang keluarga saya. Saya ingin menceritakan kepada kalian tentang keluarga saya. Oke? Nah, baru deh teman-teman menceritakan dengan polanya seperti ini. Ada abi. Polanya tuh berarti terserah kalian mau abi dulu, mau ahi dulu, mau ami dulu, terserah. Halo, ada yang melanggar aturan main? Ah, Kemal, Pak. Ah, Kemal. Oke, dengar pertama ya. Jadi ulangi lagi ya. Lanjut ya. Ya, jadi teman-teman, awalnya kayak gini, boleh baca. Yang ini boleh baca, yang assalamualaikum ya sohibi kaifahalu, boleh dibaca. Waidu'an ubaikum usroti, tapi yang hada abi, wahadi umi, wahada ahi, gak boleh. Contoh, Pak Hadid mau nyontohin lagi. Mau kasih contoh lagi, misalkan ini nih. Nah, misalkan Pak Hadid nunjuk yang ini nih. Set. Ya, hadihi umi, ismuha, misalkan Aminah. Hiya mudalisatun. Wahada abi ismuhu Ibrahim. Huwa muwazzafun. Ya. Kemudian satu lagi. Wahada jaddi ismuhu Ahmad. Huwa apa tuh? Kalau Jaisun. Ya, huwa Jaisun. Ya, dia tentara, misalkan gitu. Ya, teman-teman ya. Kalau ada yang bingung, Pak Hadid, aku bingung pekerjaannya Pak Hadid, pekerjaan ayah aku. Nanti tinggal hubungi Pak Hadid aja WA Pak Hadid ya. Jadi bisa hubungi Pak Hadid. Ya, nanya ke Pak Hadid. Pak, bahasa Arabnya itu pekerjaan ini apa, Pak? Gitu. Ya. Oke. Kita coba ya. Kita coba tes ya. Tes ya. Coba kita tes dulu. Siapa yang mau nyoba? Saya, Pak. Ya, enggak jadi, Pak. Boleh aja, Pak. Kita coba ya, 5 orang. Yang sudah ngumpulin aja dulu. Saya enggak ngerti, Pak. Saya udah ngumpulin. Ngumpulin apaan, Pak? Foto keluarga di Twitter. Oh. Ya, yang kan saya udah kumpulin ya. Tutup pintunya. Pintu tutup. Tutup. Tutup pintunya. Kemal. Kemal. Ya. Ya seperti itu, Kemal. Ya. Kucing masuk. Itu bukan, itu pupus, Teh. Udah ada belum tulisannya tugas bahasa Arab persiapan penilaian hari yang pertama?
Iya Pak, tapi ada tulisan ada. Belum ada siswa, jadi tidak ada yang ditinjau. Ya nih, masih loading. Mulai lagi internetnya lagi lemot aja ya. Itu dong, bisa dong. Bisa, ayo dong. Ya, bisa. Yo, internet ya. Connection unstable lagi. Nah, gimana dong? Kalau lama kayak gini nih, waktunya jadi kepake ya. Iya, Pak, udah 8:38. Ya. Bisa tolong aja Bu Syifa, Pak. Nanti waktu Bu Syifa datang tiba-tiba gitu. Bu Syifa di bawah. Kemudian tugas siswa. Nah ini. Ayo dong. Kok gak ada sih? Belum ada siswa jadi. Tidak ada yang ditinjau. Ada kok. Ayo dong. Kayak santet. Ya udah deh. Pakai ini aja. Pura-pura aja ya. Contoh ya. Kayak tadi tunjuk 5 orang ya. Jadi pura-pura aja. Jadi ya ini ceritanya ini foto keluarga kalian ya, ceritanya foto keluarga kalian. Ini contohnya foto keluarga kalian. Coba belum ada, Pak. Belum ada. Udah ada belum? Udah. Udah, Pak. Oke, Dita dulu. Pertama Dita, ayo silakan Dita. Yang mana, Pak? Ya, Dita ceritanya bebas, kamu dari foto ini nih, kamu mau menceritakan 3 orang aja silakan. Ya, coba. Dan polanya seperti ini. Hada, ismuhu atau ismuha. Namanya boleh sama kayak nama keluarga kan, nama keluarga. Emang nama keluarga? Nama keluarga. Coba. Kamu ini aja, Pak, kamu ingat kan nama keluarga kamu pasti. Coba. Ini kasih contoh ya. Hadir kan ini ibu saya kan analis, tapi Dita nggak tahu analis kesehatan itu bahasa Arabnya apa. Analis kesehatan nggak? apa ya kita analis kesehatan apa? Padi juga nggak tahu analis kesehatan. Yaudah, kita analis kesehatan kita ganti jadi muazofat aja, jadi karyawan aja, ya. Yuk, silakan. Contohnya ini contohnya kayak gini ya. Yuk, silakan. Coba Dita. Terah Pak, yang mana aja? Ya, yang mana aja. Mau adik, mau kakak, mau ibu, mau bapak. Yuk. 1, 2, 3. Analisis kesehatan panjang, Pak. Ya, mau zofun aja. Udah. Mau zofatun aja. Yuk, silakan. Haza Abi ismuhu Mehdi. Dua muazzafun. Oke, satu. Lanjut, 2 orang lagi. Hadihi ummi ismuhu witanti. Ah, kalau ummi apa? Kalau perempuan apa? Ismuhu atau ismuha? Ismuha. Ya. Ismuha witanti. Iya, muazzafatun. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya perempuan ismuha ya, bukan ismuhu. Kalau perempuan ismuha. Ini ada contohnya nih tuh. Kalau buat perempuan nih. Kalau buat perempuan nih. Ada nih tuh. Ini ismuhu juga ya. Salah, belum diganti berarti. Oke, Bu. Kalau buat perempuan ismuha. Terus di sini bukan hua tapi hia. Ya. Satu lagi Dita. Hadihi uhti ismuha dina hia Tilmi Zatun. Oke. Lanjut. Patit minta ke Faiza.
bebas mau ceritain siapa aja silakan. Polanya kayak gini, intinya polanya kayak gini aja. Tapi saya nama-nama profesi ada yang lupa-lupa, Pak. Ya, apa-apa. Yuk, coba dulu. Nanti di awalnya pakai itu ya. Assalamualaikum ya sahibi, kaifahaluk, uridu'an ubayikum, usoti. Gitu ya, pakai gitu ya nanti depan ya, gaul awal ya. Eh. Sekarang gak usah kan, Pak. Oh, sekarang gak apa-apa. Gak pakai gak apa-apa hal ini. Yuk, silakan. Faiza. Hadihi Umi. Ismuha Mita. Iya. Ibu rumah tangga apa, Pak? Robatul Bait. Iya, Robatul Bait. Oke, satu. Dua lagi. Hadza Abi. Ismuhu Fakhrun. Huwa Muwazzafun. Oke, dua. Satu lagi. Bapak. Satu lagi, Faiza. Farid, Farid. Ya, kenapa, Meika? Izin tanggung dulu ya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Yo, satu lagi, Faiza. Boleh adik, boleh kakak, boleh paman, boleh kakek, silakan. Ini kayak Hadza abis itu profesi, Pak. Ya, Hadza, abis Hadza namanya, abis itu baru profesinya. Nama itu maksudnya kayak gimana? Nama, namanya, nama, nama beliau, nama ayah kamu atau nama ibu kamu atau nama kak atau nama adik kamu, gitu. Hadza, Hadza. Ayo, Faiza, satu lagi. Ismu itu apa, Pak? Ismu nama saya, namanya, nama dia, namanya. Buat laki-laki. Buat laki-laki, kalau buat perempuan Ismuha. Ya, jadi kalau diartiin ini ayah saya. Ismuhu itu artinya namanya, namanya Ahmad, misalkan namanya Ibrahim. Dia seorang karyawan laki-laki. Itu contohnya. Buah itu apa? Buah dia laki-laki. Ya. Hadza ya saya, kayak misalnya Hadza ya saya, Ismuhu. Eh, Faiza udah? Eh, Ismu itu namanya. Ismu itu? Eh, satu lagi deh terakhir. Silakan. Gimana sih, Pak? Silakan, Vanessa. Yo, eh, gini Vanessa. Ntar lu, Pak. Saya nggak ngerti. Jadi kalau ditanya, saya malah nggak. Ada. Misalkan kamu, nanti ada. Ada saya, gitu. Ada kamu, berarti ada Abi. Hadza Abi. Kalau ibu berarti hadihi Umi. Iya. Gitu. Ismuhu. Hadza Abi. Namanya. Ismuhu. Siapa? Misalkan Ahmad. Misalkan. Tapi nama asli ya. Nanti nama asli. Yo Vanessa silakan dicoba dulu. Haris. Ya. Terus pekerjaannya deh. Hadza Abi. Iya seorang. Ismuhu. Hua. Hadza. Oke, Kemal gantian ya sama Vanessa ya. Oke, yuk silakan, Vanessa. Hadza Abi. Mm-hmm. Ismuhu. Ismuhu. Ho. Ismuhu. Siapa namanya? Nama ayah kamu siapa? Jadi Ismu itu namanya. Ismuhu. Sudi. Ya. Terus. Hua. Profesinya. Apa profesinya, Vanessa? Saya nggak tahu bahasa Arab, Pak. Ya apa? Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Kayak buat motor gitu. Oh, di bengkel?
Yamaha, Pak. Ya, bengkel Yamaha. Oke, muazofun aja, karyawan, karyawan. Hua. Hua. Muazofun. Muazofun. Oke, baru satu, dua lagi, ayo. Di situ udah kita tutup. Haza. Di bawah, jangan ini. Lain ayah apa? Haza Umi. Nah, kalau Umi Haza atau Hadihi? Hadihi. Umi Hadihi. Hadihi Umi. Terus? Ismuhu atau Ismuha? Ismuhu atau Ismuha? Ismuha. Nah, Ismuha. Ismuha. Sri Turni Haryanti. Ya. Hu atau Hiya? Hiya. Lanjut. Ya. Hiya. Apa ibu kamu seorang apa? Pekerjaannya apa? Kerjanya di mana? Gak kecil, Pak. Ibu rumah tangga? Itu. Berarti obat batul bait. Prop batul bait. Iya. Iya, prop batul bait. Oke, nah kita. Nah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanya? Najwa, ayo Najwa. Ayo Najwa, ayo Najwa. Najwa di kasur, ayo Najwa. Ada nanya ya, oke. Kalau nggak nanya, udah cukup. Silahkan ditutup aja. Silahkan dipimpin. Apa, Pak? Pimpin tadi, yang mimpin siapa tadi? Azza, Pak. Najwa. Azza. Oh, Najwa. Silahkan Najwa. Najwa Aulia, silahkan. Istiada dan Musa itu. Musa itu. Doa. Doaan. Yofa ya dada. Yofa ya dada.